tidak banyak orang dapat membagi waktu untuk bisa melakukan banyak aktivitas. Apalagi pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang harus selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dibutuhkan keseriusan, konsentrasi, dan fokus untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti yang dilakukan salah satu ASN di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon, ADM. Taufik atau biasa dipanggil Ade Opik, salah satu staf pengadministrasian umum di Kelurahan Pekiningan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tidak hanya sebagai ASN, Ade Opik juga merupakan entertainer, yaitu penyanyi, pembawa acara, dan guru vokal di Kota Cirebon. Sebelum bekerja di lingkungan Pemba Kota Cirebon tahun 1998, Ade Opik sudah aktif menjadi penyanyi dan pembawa acara. Melalui bakat entertain, dirinya berpeluang untuk bergabung menjadi staf tata pemerintahan cetak Kota Cirebon. Ade Opik mengaku saat ini tupoksinya melayani masyarakat yang mengurus berkas kependudukan. Untuk itu dibutuhkan profesionalisme, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Sebagai ASN, Ade Opik memadukan bakat dan talentanya sebagai entertainer untuk melayani masyarakat. Keterbukaan dan keramahan sebagai entertainer diterapkan agar masyarakat yang datang ke kantor kelurahan terlayani dengan baik. Ade Opik memilih waktu Sabtu dan Minggu untuk melakukan aktivitasnya sebagai entertainer. Maka dari itu, harus jauh-jauh hari sebelumnya untuk bisa menyesuaikan jadwal yang kosong. Lalu saya merambat menjadi MC, lalu saya merambat lagi menjadi instruktur vokal, dan akhirnya lebih menjalani profesional di bidang MC, dan maksudnya apa ya, sudah masuk dalam wadah MC Jawa Barat. Yang pasti saya Sabtu Minggu 5 jadwal, itu sudah pasti. Makanya yang kasih jadwal jauh-jauh hari, karena memang Sabtu Minggu itulah yang saya luangkan, yang pastinya. Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau misalkan di hari kerja ada, nah ini dia, PR saya ini harus izin dulu jauh-jauh hari, makanya orang yang kasih job sama saya. Saat ini Ade Opik tidak hanya menjadi entertainer Cirebon, namun juga sudah tergabung dalam MC Jawa Barat. Sehingga banyak pekerjaan MC di Bandung, Tasikmalaya, dan kota-kota besar lainnya. Ade Opik menambahkan kedua pekerjaan yang digelutinya saat ini benar-benar harus dinikmati. Ketika menjadi ASN, dirinya harus menjadi entertainer untuk melayani masyarakat. Dan menjadi entertainer, dirinya harus menerapkan sistem kerja ASN yang disiplin, tepat waktu, dan profesional.